Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kami. Saya Empit. Saya Emput. Di konten video kali ini kami akan belanja ke Indomaret dengan andar 5K. 5K guys. Video sebelumnya kami sudah belanja Indomaret di sini videonya nih. Boleh kalian lihat di sini ya. Karena kemarin banyak yang nonton sampai 2,7 ribu views. Sekarang dan kami banyak akan juga yang komen. Kami akan belanja lagi Indomaret. Udah beda dengan yang kemarin ya guys. Apakah 5.000 itu memalukan atau ekstrim? Tonton terus videonya ya guys. Oke. Jangan skip, oke? Okay? Jangan lupa juga untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jadi kalian subscribe ya guys. Iya. Like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di Indomaret. Terus masuk. Cari dulu barang yang murah yang di bawah 5.000. Enggak boleh samaan. Emang apa sih enggak boleh? Di bawah 5.000. Sombong amat. Iya. Yeah. Depan dua barang. Terus? Yuk kita cari minumannya. Mau bulir-bulir, seger. Sekarang giliran Empit ya guys. Ayo. Katanya gak boleh sama. Tapi kan gue tadi goreng. Lu sekarang yang ini. Iya yeah. Kenapa lu beli mie yang itu mulu? Dia taruh situ. Taruh satu, dapat. Gitu. Jadi ini adik aku guys yang pakai baju warna hitam. Ini ya, kalah sabar, sabar. Nano. Lalu. Itu jadi 3.000. 3.000. Nanti dapat dua ya, satu lagi. Ikutan juga guys, taruh situ. Hiyo. Eta bang. Beli susu. Susu apa nih? Mau lo demen, ituan, terus ituan. Demen. Udah taruh. Dapat satu. Jadi kita sekarang mau bayar guys. Ayo apa? Jangan berapa aja. Ini? Belanjaannya. Wow, banyak banget. Ya, sebelum kita buka-buka dan notanya nanti kita tunjukin di kamera, kita pakai ini dulu, guys. Nah, jaga kesehatan ya, guys. Pakai masker.
masker. Nah kan karena udah di rumah, kita buka aja ya maskernya. Jadi dulu patuhi protokol kesehatan. Oke, okay, ayo. Pokoknya kalian kalau mau keluar tetap harus pakai masker 3M. Pokoknya cuci tangan, jaga jarak, masker lagi. Pokoknya hati-hati sekarang mah ya guys, walaupun masih ada atau enggaknya, yang penting kita udah jaga kesehatan. Bener gitu. Oh ya guys, karena kan tadinya mau belanja 5.000 itu keseluruhan, tapi kan karena nggak mungkin, jadi kita belanjanya di under 5.000. Jadi ya, dalam satu produk. Satu produk tuh jangan lebih dari 5.000. Tadinya kan mau semua produk itu 5.000. Nah kan nggak ada ya di Indomaret kalau misalkan semuanya. Ada juga. Kalau misalkan ada juga, malu-malu pintar ada. Kita mau lihat apa dulu nih? Belanjaan pertama belanjaan punya Emput dulu. Emput saya ya guys. Nah, Floridina. Ini Floridina harganya 3.000. Nah, kan di bawah 5.000 tuh, 3.000 guys. Floridina 3.000. Kata enggak? Nah. Di bawah 3.000. Berarti ini berhasil, guys. 3.000, ingat ini baru 3.000 yang put. Terus ini mie goreng. Mie goreng Aceh. Aceh. 2.500. 2.700. Berarti masih under 5 kok. Berarti berhasil ya guys. Terakhir. Yang terakhir berarti yang beli coklat. Karena mau beli coklat yang silver cone-nya kemahalan, jadi beli ini guys. Harganya 3.000. Tapi ini lumayan loh, berat. Enak-enak ini coklatnya. Berarti di bawah 5K juga berhasil. Berarti totalnya jadi 8.700. Iya benar. Pokoknya kan dituangin sendiri ya. 8.700. Nah, yang put. Nih, sekarang giliran yang punya Empit. Tadi pertama ngambil 8. Sama Indomie. Indomie juga. Ini ini beda ya, guys. Yang ini Indomie. Rebus. Rebus. Yang ini goreng. Rebus. Nah, Indomie white curry. Dap wet curry 2,5. 2.500 wet curry 2.500. Nih. Belinya 2 karena yang punya ade 1. 2.500. Ya. Yeah. Yang kedua tadi ini dia. Nano Nano Milky. Ini harganya 3.000. Paling atas 3.000. Guys. 3.000. 3.000, 3.000. Nah, atas. Terus yang terakhir susu biar sehat. Oke, biar sehat. Indomil rasa melon. Apa? Melon. Harganya 4.400. 4.400. Ini ada nih Pak. Totalnya jadi 3.000 tambah 4.400, 7.400 ditambah 2.500. Jadi 9.500. Jadi 9.500 dapat ini, 9.500 dapat ini. Nih. Tadi yang put 8.000 sekian. Pokoknya put ini. Ini. Kesekian dulu video dari kami. Kalau kalian mau request konten selanjutnya boleh komen di bawah kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram kami di @nsptri08 dan @nersaputri08. Di sini. Kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, okay, bye-bye. See you next video.